Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Dedi Rupani Channel. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang bengkak karena penyakit ginjal. Di manakah titik-titik pemijatan refleksinya? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetapi Dedi Rupani Channel, stay di sini, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Oke, sip. Pertama-tama kita akan melakukan pemijatannya adalah pijatlah titik di atas tiga jari di atas pusar. Biasanya titik ini ya, seperti titik ini adalah ini, tiga jari di atas pusar biasanya sakit. Lakukan pemijatan antara apa namanya, paling lama lah itu ya, minimal atau kurang lebih 5 menitan ya, pijatlah titik itu ya. Terus selanjutnya kita pijat titik ini, pangkal lengan di sebelah sini, pijatlah secara keras. Dan selanjutnya di betis ya, dekat mata kaki sebelah dalam, diurut ya ke atas dari bawah ya ke atas. Nah, di betisnya seperti ini ya, ke arah atas diurutnya. Dan biasanya bila badan bengkak atau perut kita bengkak ya, karena kan ada gangguan ginjal, jadi kadang-kadang sulit untuk buang air kecil. Yang mudah-mudahan dengan tips ini, tip yang singkat ini, dapat mengurangi sakit ginjalnya dan mudah-mudahan sembuh dengan total. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian bersama dari Dedi Rupani Channel, walaupun singkat, semoga bermanfaat bagi agan-aganku semuanya dimanapun agan-agan berada. Oke, Dedi Rupani Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.